Desa inklusi merupakan perwujudan masyarakat desa yang ramah, terbuka, saling menghargai tanpa melihat perbedaan status sosial, kondisi fisik, ekonomi dan lain-lainnya, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dan setara di dalam pembangunan masyarakat. Pusat Rehabilitasi Yakung bersama pemerintah daerah Kabupaten Purworejo bekerja sama dalam pemberdayaan disabilitas sudah dilakukan sejak 2013. Dimulai dengan memberikan rehabilitasi pemberdayaan secara ekonomi bagi teman-teman disabilitas. Dari 53 desa yang kita dampingi, 7 desa mengalami peningkatan yang baik dan mencapai peringkat desa mentor. 13 desa mempunyai peningkatan dan mencapai desa peringkat utama. 18 desa mempunyai peningkatan pada peringkat desa madya dan yang lainnya pada tingkat pratama. Untuk itu kami ucapkan selamat bagi pemerintah desa untuk mendorong terwujudnya desa inklusi di lingkungan kita. Semoga dengan harapan desa inklusi ini nanti menjadi model dan menjadi tujuan yang dapat mengangkat derajat kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas dalam rangka memperbaiki kualitas hidupnya. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan selamat kepada desa inklusi yang telah memperoleh predikat baik, di mana telah berhasil melakukan perubahan yang besar dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas. Desa inklusi yang dimaksud bukanlah berarti desa yang khusus bagi penyandang disabilitas, melainkan desa yang memberikan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, desa inklusi juga dimaknai sebagai desa yang menerima perbedaan secara positif dan mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada Yakum yang telah kerjasama dengan Kabupaten Purworejo. Saya tahu betul dari awal Yakum mendampingi di tingkat kecamatan dan desa yang awalnya cuma beberapa kecamatan. Tapi saya sering ketemu, saya titip, mohon untuk Kabupaten Purworejo diperbanyak lagi karena kebetulan di sini ada 16 kecamatan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 10 kecamatan yang didampingi oleh Yakum.